Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WWA mengucapkan selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Hari Raya Idul Adha tentu mengingatkan kita tentang kisah kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah luar biasa tentang penantian seorang putra yang harus beliau jalani bertahun-tahun lamanya. Begitu juga telah dikisahkan kepada kita tentang keikhlasan seorang Nabi Ismail alaihissalam yang dengan ketakwaannya pasrah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Kesabaran dan keikhlasan kekasih Allah itu menjadi pengingat dan semangat bagi kita untuk berserah diri dalam menghadapi setiap ujian ketakwaan. Salah satunya ujian pandemi COVID-19. Ujian pandemi mengingatkan kita untuk selalu optimis dan tidak lupa untuk tetap membantu sesama. Karena dengan memudahkan urusan orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk melewati setiap ujian. Mari jadikan hari raya ini sebagai momentum kita untuk meraih ketakwaan dengan meningkatkan kesabaran dan selalu menebarkan kebaikan kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.